استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله العظيم. الفضيلة تuan إمام الأفاضلة tuan-tuan guru para alim ulama muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan izin kurniaannya pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berhimpun beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan ketenangan kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketenangan sakinah dalam jiwa kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di sisinya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah para jemaah sekalian, seperti biasa marilah sama-sama kita berselawat terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Yang ada kitab boleh buka pada muka surat 304. Yang ada kitab boleh buka muka surat 304. Bawah sekali pada tajuknya turunnya hujan. Dalam tajuk ataupun kisah tentang peperangan Badar Al-Kubra. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan bilangan tentera musyrikin Quraisy Mekah melalui pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang wakil hamba yang mereka ini menjadi suruhan kepada orang-orang Quraisy untuk mengambil air. Jadi saat Sayyidina Ali bin Abi Talib diarahkan untuk melakukan risikan, didapati ada dua orang hamba tadi yang ditugaskan oleh orang Quraisy untuk mengambil air. Dan akhirnya dua orang tadi itu ditangkap oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah dan dibawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, tuan-tuan, selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua orang wakil Quraisy ini. Yang mana soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah bahawasanya di mana kedudukan orang-orang Quraisy. Tanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua menjawab bahawasanya orang-orang Quraisy berada di belakang bukit kecil ini yang boleh dilihat daripada lembah yang jauh, yakni daripada Madinah Al-Munawwarah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada mereka, berapa bilangan mereka? Dua orang ini memang bukanlah daripada kalangan tentera, tapi upahan kan daripada kalangan hamba untuk mengambil air. Jadi memang dia tak tahu akan bilangan secara khusus, secara detailnya bilangan tentera musyrikin Quraisy. Jawab mereka berdua, kami tidak tahu. Tanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa ekor unta mereka sembelih setiap hari? Jadi Nabi SAW tidak terhenti setakat soalan berapa bilangan mereka sahaja. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya berapa bilangan ekor unta setiap hari mereka sembelih. Jawab mereka, satu hari ada 9 ekor dan ada satu hari 10 ekor. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kaum itu seramai antara 900 ke 1000 orang. Andaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap seekor unta itu andaiannya sekitar 100 orang makan. Jadi bila kalau disembelih 9 ke 10 ekor, itu bererti bilangan yang makan itu iaitulah sekitar 900 ke 1000 orang. Dan sememangnya apa yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu adalah suatu kebenaran. Ini antara kehebatan junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka berdua, siapakah orang-orang yang ternama daripada kalangan Quraisy yang berada dalam rombongan ataupun dalam tentera tersebut? Mereka berdua menjawab, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Semua pemimpin-pemimpin ini disebutkan oleh dua orang ini, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Utbah dan Syaibah ni, kalau nak diikutkan tuan-tuan, dia jahat juga. Tapi kategori jahat dia tidaklah sebagaimana Abu Jahal. Utbah dan juga Syaibah, kisah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalau oleh orang-orang Taif saat Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteduh di suatu kebun. Kebun itu adalah milik Utbah dan juga Syaibah bin Rabi'ah. Jadi dia memang tidaklah nak kata baik sangat, tetap musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada saat ketika itu ada rasa belas kasihannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti, maka disuruh hambanya yang bernama Adas untuk memberikan anggur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Adas memeluk agama Islam. Jadi itu tuan kepada Adas itu, iaitu Utbah dan juga Syaibah bin Rabi'ah. Kemudiannya Abu Al-Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Al-Harith bin Amir, Ta'imah bin Adi, An-Nadhar bin Al-Harith, Zam'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah merupakan tuan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi, yang dia telah menyeksa Sayyidina Bilal. Bersama beberapa orang lelaki lagi yang disebutkan namanya oleh mereka La'natullahi alaihim ajma'in. Semua pemimpin-pemimpin Quraisy. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar nama-nama mereka, semua pemimpin-pemimpin besar orang Quraisy turut serta dalam peperangan tersebut. Yang cuma tinggal beberapa orang sahaja, Abu Sufyan dalam perjalanan menuju ke Mekah, selamat rombongan dia. Manakala Abu Lahab, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihantar wakil orang yang berhutang kepada dia. Jadi dia masih lagi duduk di Mekah. Dia tak join. Tapi rata-rata majoriti pemimpin-pemimpin Quraisy, semua mereka turut serta di dalam misi peperangan Badar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada para sahabat baginda ridwanullahu taala alaihim ajmain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi Makkah qad alqat 'alaikum aflaza kibdaha," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mekah telah mencampakkan sebahagian jantungnya." Jadi bila sebut campak jantung, maknanya habislah. Ibarat kata macam tu. Maksudnya iaitulah orang-orang besarnya, semua ada. Qad alqad, telah mencampakkan sebahagian jantungnya, yakni orang-orang besarnya, kepada kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujan pada malam itu, subhanallah, serentak menimpa tentera Islam dan juga tentera musyrikin Quraisy. Turun hujan pada malam tersebut, tetapi hujan yang menimpa tentera Quraisy adalah hujan yang sangat lebat sehingga menghalang mereka untuk maju ke hadapan. Sementara hujan yang menimpa tentera Islam adalah hujan gerimis yang membersihkan mereka serta menghilangkan gangguan syaitan daripada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim pada ayat yang dibacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih
wa yudhhiba ankum rijzas syaitan wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu pemberian aman daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan kecemasan kamu, dan ingatlah ketika ia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan daripada kamu gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hati kamu dan menetapkan dengannya tapak pendirian kamu di medan perjuangan. Hujan gerimis yang turun kepada para sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in sebenarnya adalah hujan rahmat, tuan-tuan. Di hujan-hujan ni sebenarnya, tuan-tuan, hujan yang ciri-cirinya bukan yang lebat, dia hujan yang sayyiban nafi'ah sebut. Mana hujan yang memberi manfaat. Hujan yang dengan erti kata lain, dia bentuk dia macam gerimis, tuan-tuan. Macam sekarang ni lah lebih kurang, gerimis. Dia bukan macam yang ribut teruk, kan? Yang gerimis. Antara waktu yang mustajab doa padanya, sebenarnya waktu hujan, waktu rahmat, al-ghais, waktu ketika mana hujan turun. Jadi antara waktu mustajab doa, iaitulah ketika waktu hujan turun. Dan ciri-cirinya iaitulah hujan yang seperti gerimis. Dan hujan inilah yang turun pada malam ketika mana para sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, ketika mana mereka menghadapi peperangan Badar. Dan turun hujan itu sebenarnya membersihkan jiwa sahabat-sahabat. Jiwa mereka menjadi tenang, subhanallah. Sebenarnya dalam bab ni akan disebutkan nanti, tuan-tuan, pada tajuk yang seterusnya, subhanallah. Jiwa sahabat ni jadi lapang, jiwa sahabat ni menjadi tenang pada malam sebelum mereka ni berperang. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan syaitan dalam hati mereka, subhanallah. Kuat jiwa ni. Dengan hujan itu, bumi yang mereka pijak terasa kemas dan pasir-pasirnya menjadi padat, serta teguhlah kedudukan kaki mereka, serta hati mereka menjadi semakin kental dan kuat. Allah Subhanahu wa taala teguhkan jiwa-jiwa mereka, tak goyang, tak goyang, subhanallah. Kalau sebelum ni mungkin bila ada daripada kalangan mereka tahu saja mesti perang, ada yang rasa kecut, ada yang rasa takut, Quran sebut. Tapi pada malam ketika mana malam sebelum perang, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, tenang. Jiwa sahabat menjadi tenang, setenang-tenang. Kuat, kuat jiwa dia, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tentera Islam mendahului lokasi paling strategik. Bergeraklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan tenteranya supaya mereka terlebih dahulu sampai ke mata air di Badar sebelum orang-orang musyrikin sampai. Itu strategi, biar sampai dulu, awal sampai sebelum orang Quraisy, tentera musyrikin sampai, biar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terlebih dahulu. Dan sampai itu sudah tentulah riki-riki dululah, mana tempat yang paling sesuai, mana tempat yang paling strategik, kan, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat duduk berada di situ, mana tempat yang paling strategik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentera baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dulu di medan Badar. Dengan itu mereka akan dapat menghalang orang-orang musyrikin daripada menguasai lembah Badar. Mereka sampai di situ pada waktu Isyak di kawasan mata air Badar yang paling dekat. Di situ Sayyidina Khabbab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu, seorang yang mahir dalam selok-belok ketenteraan, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi SAW bila sampai dekat medan Badar, Nabi SAW terus duduk satu tempat mata air di Badar yang paling dekat. Nabi SAW duduk situ. Jadi
Sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Munzir ni, dia ada cadangan kepada Nabi. Dia ada pandangan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sememangnya dia adalah seorang yang pakar dalam selok belok peperangan. Ini hebat sahabat-sahabat ni. Kan? Ni saling bantu membantu. Ketua, bila ada orang yang seperti ini tuan-tuan, sebenarnya akan memberikan kekuatan dalam satu-satu organisasi. Bantuan, sebab nak sebutkan ketua dia tak hebat semua. Maknanya tak mesti dia semua. Maknanya dikuatkan dengan orang-orang yang lain, orang-orang yang di bawah dia. Kadang-kadang orang ni ada kelebihan dia, yang ni ada kelebihan dia. Sebab itu ketua dia mesti ambil pandangan, begitu juga berikan ruang kepada orang untuk memberikan pandangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni subhanallah, dia memang pakar dalam selok belok peperangan. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pertanyaan yang penuh dengan adab. Ini sahabat-sahabat. Dia kadang-kadang, kita kadang-kadang kan, bila tak puas hati kan kepada ketua kita, pemimpin kita, depan-depan tak cakap, kata belakang, itu yang masalah tu kan. Dia tak setuju tapi tak bagi pandangan, bahkan dia kata belakang pula, kat kedai kopi pula, itu yang selalu menjadi masalah tu kan. Benda takkan selesai kalau kita mengata belakang, takut-takut dia jadi mengumpat. Wallahiyazubillah, bila mengumpat tuan-tuan, dia boleh jadi barah, dia boleh jadi masalah. Lebih-lebih lagi kalau ianya akan membarah kepada orang ramai dan sebagainya, akan merosakkan organisasi. Maka sahabat ni dengan penuh adab tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallam dah duduk situ dah, lokasinya, strateginya. Nabi sallam dah bertempat di situ. Dan sahabat ni tanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tempat yang kita singgah ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh mara ke hadapan atau undur ke belakang, atau ianya hanya semata-mata satu pandangan dan strategi peperangan?" Tanya sahabat ni. Sebab kalau ianya memang perintah Allah, yang itu memang la kalam lah, tak ada apa-apalah. Serah bulat-bulat. Tawakkal ala Allah. Kalau memang itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal huwa ar-ra'i." Bahkan ianya hanya semata-mata satu pandangan. Wal harb, dan juga strategi peperangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hanya strategi peperangan. Yang Nabi sallam fikir, yang ini yang paling sesuai, yang ini yang paling baik, yang ini paling strategik dan sebagainya. Maka Sayyidina Khabbab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukannya tempat yang sesuai untuk disinggahi. Ayuh, bawalah manusia beredar hingga kita sampai kawasan mata air yang paling hampir dengan kaum Quraisy." Ni strategi sahabat ni, pandangan dia. Pergi tempat mata air yang paling hampir dengan orang Quraisy. Lalu kita singgah di situ dan kita musnahkan telaga-telaga yang ada di belakangnya. Kemudian kita bina sebuah kolam yang kita penuhkan dengan air. Nanti kita akan memerangi kaum itu dalam keadaan kita dapat minum dan mereka tidak dapat minum. Sebab kolam-kolam ataupun mata air semua dah habis dah, dah dihancurkan. Jadi sahabat ni cadangkan, buat satu kolam khusus. Satu je, yang lain dah habis dah. Jadi orang Quraisy nanti, mereka pasti takkan dapat lah mana-mana sumber air. Sebab dah habis, dah dihancurkan oleh sahabat-sahabat ni. Strategi peperangan. Dan buat satu kolam, penuhkan dalam kolam itu air. Nanti air itu memang milik orang Islam lah. Orang Islam dapat minum, pihak musuh tak dapat minum. Melemahkan mereka. Nak bertahan macam mana? Air tak ada. Kat padang pasir. Strategi peperangan.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, laqad ashirta bil ra'i. Engkau telah, sesungguhnya engkau telah memberikan satu pandangan yang baik sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meraikan pandangan sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi tidaklah hanya pandangan Nabi sallallahu saja betul, tidak. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tuan-tuan lebih-lebih lagilah. Kan? Jangan kita hanya menganggap bahawasanya kita ni pemimpin, kita ni ketua, mesti pandangan kita betul. Mesti, itu yang mesti-mesti tu yang masalah. Yang kadang-kadang ramai yang tak puas hati, ramai yang tak bersetuju, kan? Tak meraihkan pandangan orang ramai, tak meraihkan pandangan jemaah sebagai contohnya. Jadi perlu juga, kan, pandangan-pandangan ni. Kadang-kadang pandangan-pandangan daripada orang ramai, pandangan orang yang pakar, yang lebih, kan, mereka ni lebih mengerti, lebih memahami pandangan. Kadang-kadang pandangan mereka ini ianya boleh memberikan sumbangan dan juga manfaat. Maka perlu kita raikan. Nabi SAW tunjukkan dalam misi, banyak misi peperangan, Nabi SAW raikan pandangan sahabat. Lebih-lebih lagi mereka yang memang berautoriti. Dia ada kepakarannya dalam medan perang Ahzab, tuan-tuan. Bayangkan 100 ribu, 10 ribu orang, ya Allah, punya ramai. Orang Yahudi, kan, orang munafik dalam lagi. Kemudiannya orang Arab, Quraisy, Mekah, ada beberapa bani lagi. 10 ribu datang nak serang Mekah, nak serang Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menghadapi situasi yang sangat getir ini. Nabi SAW adakan mesyuarat, tergempar dengan sahabat-sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pandangan. Maka di situlah pandangan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu diterima dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan menggali parit di sekeliling Madinah. Parit itu yang disebutkan sebagai perang itu bukan sekadar perang Ahzab, perang itu juga dinamakan sebagai perang Khandaq. Perang Khandaq ni maknanya paritlah. Parit. Jadi musuh datang nak masuk tak boleh, parit luas, kan? Walaupun bilangan tentera muslimin, bahkan orang-orang di Madinah pun tak sampai 10 ribu orang. Macam mana confirm kalau ikut logiknya kalah? Tapi fasubhanallah, berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan mesyuarat, Nabi sallam terima pandangan sahabat, maka dilaksanakan pandangan tersebut dan berjaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. Muslimin para jemaah sekalian, maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa tenteranya hingga sampai ke tempat mata air yang paling hampir dengan pihak musuh. Nabi SAW ikut pandangan sahabat tadi, iaitulah Sayyidina Khabbab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu. Mereka sampai di situ ketika hari sudah tengah malam. Kemudian mereka membina kolam-kolam dan memusnahkan telaga-telaga yang lain, agar nanti kalau orang Quraisy tiba, mereka tak dapati dah mana-mana mata air, mana-mana sumber air, sebab semua dah dihapuskan oleh orang-orang Islam. Yang ada cuma kolam-kolam air yang dibina oleh orang Islam dan dikuasai oleh orang Islam. Nanti dalam misi, masa peperangan berlangsung, dia tak dapat minum air. Bayangkan tak dapat minum air. Lemah habis orang-orang musyrikin Quraisy. Setelah semua tentera Islam singgah di mata air itu, maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sa'ad ni, tuan-tuan, saya ulang kembali, beliau adalah sahabat daripada kalangan Ansar, pemimpin daripada kalangan Ansar yang sangat mulia, radhiyallahu anhu. Dia, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh ni, sangat cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mencadangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya tentera Islam membuat sebuah tempat tetap bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan arahan-arahan demi menghadapi suasana yang tidak diduga dan mengandaikan kalau-kalau mereka tewas. Katanya, wahai Nabi Allah,
kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, wahai Nabi Allah, bolehkah kami membuat untuk engkau sebuah bangsal agar engkau duduk di situ dan kami sediakan kenderaan di sisimu, kemudian biar kami yang berhadapan dengan pihak musuh. Kalau Allah Subhanahu wa taala menangkan kita, maka itulah yang kita sama-sama cita-citakan. Tetapi kalau sebaliknya, seandainya kalau sebaliknya, maka engkau duduklah di atas kenderaanmu dan segeralah menghubungi kaum kita di belakang. Ini maknanya plan B. Kalau-kalau apa berlaku. Sahabat ni sayang sangat kat Nabi SAW. Jadi dia cadangkan agar buat satu tempat khusus kepada Rasulullah SAW. Tujuannya adalah supaya Nabi SAW sebarang arahan daripada situ. Jadi itulah mereka datang kan, sebagainya, rujuk semua kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sebaliknya berlaku, contohnya kalah sebagai contohnya, maka disediakan kenderaan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segeralah menghubungi kaum kita di belakang. Berapa ramai kaum yang tidak ada bersamamu wahai Nabi Allah, sedangkan mereka itu tidak kurang kasihnya kepadamu daripada kami. Mereka juga kasihkan kamu wahai Rasulullah SAW, tapi tak dapat nak join sama. Yang ini hanya terpilih seramai 330 orang sahabat yang keluar. Mereka itu hanyalah tujuan semata-mata untuk menghalang pasukan dagang Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan. Tak jangka pun nak menghadapi peperangan yang dahsyat itu. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, kata Sayyidina Sa'ad lagi, kalaulah mereka sangka bahawa kamu akan terjebak dalam peperangan ini, sudah tentu mereka tidak akan ketinggalan daripadamu. Kalau dia tahulah ini perang, dah tentu mereka akan join sama, sebab mereka ni sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala akan mempertahankan kamu melalui mereka dan mereka akan menjunjung perintahmu dan berjuang bersama-samamu. Ini cadangan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Bila tengok sahabat ni sangat mencintai dan menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhawatiri akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dan mendoakan kebaikan buat dia, Sayyidina Sa'ad. Memang dia punya jasanya untuk Islam memang sungguh luar biasa, tuan-tuan. Antara yang terbesar, iaitulah sebelum hijrah Nabi, kan, kerana beliau seorang, satu kampung masuk Islam. Itu cerita Sa'ad bin Mu'az. Satu kampung ni, ya Allah, kan, suku Madinah masuk Islam. Kita kalau dapat ajak seorang masuk Islam, Allah, dan dia menjadi seorang Muslim yang sejati, bayangkan pahala, tuan-tuan. Setiap kali dia beribadah, setiap kali dia solat, kan, kalau kita dapatlah cari sahabat mana-mana orang bukan Islam, kita ajak dia masuk Islam, maknanya dia Islam itu disebabkan kita. Maka pahala tu, tuan-tuan, ya Allah. Setakat hari ini, tuan-tuan masing-masing cubalah, kan, maknanya koreksi, muhasabah. Setakat hari ini, kan, berapa orang yang telah kita Islamkan? Berapa orang? Saya yang bercakap ni pun, tuan-tuan, ya Allah. Kan, yang datang ke masjid, saya ucapkan ajar dua kalimah syahadah tu adalah seorang dua. Tapi yang ajar tu setakat ni belum ada lagi. Belum ada, ya Allah, nak kata. Kita ni sumbangan untuk agama, kan, tak seberapa mana. Kan, sikit je nak bandingkan dengan perjuangan dan juga sumbangan para sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Jadi memang kita mendambakan usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan ini sebenarnya untuk dianugerahkan keberkatan yang sebanyak-banyaknya. Apa lagi, tuan-tuan? Hidup takkan nak relax, nak senang, kan? Kita nak akan supaya hidup kita ni dapat memberikan manfaat, memberikan banyak kebaikan kepada orang lain, agar mudah-mudahan cerah masa depan. Itu baru cerah betul. Kalau ada bekalan-bekalan yang baik yang kita tinggalkan masa hidup ni, amal jariahnya, kan, ajak orang buat kebaikannya, dan orang itu terus menerus
melakukan kebaikan disebabkan kita, subhanallah. Sebagai contohnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, satu kampung masuk Islam, ya Allah, suku Madinah memeluk agama Islam sebab dia, sebab memang dia adalah pemimpin yang sangat dihormati dan dimuliakan. Itu antara kelebihan dia. Semasa meninggal dunia, Sa'ad bin Mu'adz bergegar arasy, ihtazzat arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Tuan-tuan ada kesempatan pergi perkuburan Al-Baqi', Madinah Al-Munawwarah, ziarahilah sahabat yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Makamnya kalau tak silap tuan-tuan di ujung belah kiri. Tuan masuk daripada pintu ujung kan belah kiri. Itu antara makam sahabat Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada kesempatan insya-Allah kita sama-samalah boleh ziarah mudah-mudahan. Baik. Kemudian Rasulullah SAW muji Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Maka tentera-tentera Islam pun mulalah membina sebuah bangsal di atas sebuah bukit kecil yang terletak di bahagian timur laut medan pertempuran. Di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menyelia terhadap medan peperangan, dan beberapa pemuda Ansar telah dipilih untuk mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempatnya di bawah pimpinan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Jadi bangsal siap, tempat Nabi SAW siap, strategi semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun pasukan tenteranya. Walaupun tentera 313, strategi tetap strategi. Kan? Strategi, susunan tetap susunan. Walaupun kebarangkalian kemungkinan ialah lawan 1000 orang tuan-tuan. Kan? Lawan 1000 orang. Tapi Nabi SAW tetap juga lawan, tetap lawan. Kan? Susun strategi pasukan tentera baginda Rasul SAW. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan ke tempat peperangan. Sebelum berlakunya peperangan, Nabi SAW ibarat kata riki-riki dululah medan tengok. Kan, kawasan peperangan macam mana, strategi, strategi peperangan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan di medan peperangan, tempat medan lah, belum berperang lagi. Nabi sallam jalan di tempat medan tersebut, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW jalan-jalan tu tunjuk tempat sekian. Nabi SAW sebut, "Hadha masra'u fulan ghadan insya-Allah." "Hadha masra'u fulan ghadan insya-Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tunjuk tempat, kemudian Nabi SAW sebut, "Inilah tempat terbunuhnya si fulan besok insya-Allah." "Inilah tempat terbunuhnya fulan besok insya-Allah." Nabi SAW sebut nama. Ini tempat ni, tempat ni. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan malam itu dengan bersembahyang berdekatan sepuhun pokok di situ. Sepanjang malam Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Allahu akbar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam insan yang paling agung di sisi Allah. Kalau ikutkan memang Allah SWT akan bantulah, kalau ikutkan macam itulah tuan-tuan. Tapi tetap juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ibadah solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Mohon tolonglah kamu dengan kepada Allah SWT dengan jalan sabar dan juga solat. Jadi kita jika ada sebarang hajat memohon pertolongan kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang terbaiknya iaitulah dengan kita melaksanakan ibadah solat. Di situlah tempat tempat munajat sebenarnya tuan-tuan, paling dekat seseorang hamba itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat apa-apa, solat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
malam itu Nabi SAW solat. Tentera-tentera Islam yang lain bermalam pada malam itu dengan tenteram dan keyakinan memenuhi lubuk hati mereka. Subhanallah, Allah SWT turunkan tu sakinah, ketenangan. Dia sakinah ni, ketenangan ni dia bukan boleh beli. Kadang-kadang ada orang rasa jiwa tak tenang kan, jiwa serabut dan sebagainya. Tapi yang diajarkan oleh orang ramai, oleh barat, bila jiwa tak tenang ni, iaitulah dengan melakukan maksiat. Itu yang salahnya. Bila buat maksiat, sebenarnya jiwa semakin tak tenang, makin tak tenang. Dalam drama-drama, minta maaf sebutlah, drama Korea ke, drama tak Korea, drama Hindustan, bila serabut je, bila tak tenang je, dia minum arak. Bila tak tenang, buat maksiat. Jadi orang kita, orang Islam tengok, macam tu pula yang diajarkan. Padahal Islam ada ajarannya, iaitulah saat tak tenang, kena banyak ingat kepada Allah SWT. Jadi malam tu sahabat ni tenang. Bagaimana dan kenapa tuan-tuan, insyaAllah ini kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Sekadar itu dahulu, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki segala kelemahan tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.